di channel Arsat Kunia. Sebelum masuk videonya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue mau collab ya sama salah satu youtuber nih, temen gue juga, satu daerah juga lah sama gue. Jadi Do ini teman SMP gue juga, SMK juga, ya kan. Sebenarnya collab ini dadakan ya. Dadakan dalam artian baru gue ngajakin kemarin lah ya. Sebenarnya janji udah lama sih ngajakin collab itu. Ya baru-baru inilah. Karena emang lagi ada wabah corona, jadi collabnya itu ya jarak jauh lah ya. Maksudnya jarak jauh itu kita ngerekam di rumah masing-masing. Jadinya kalau video call kan kayak WFH nih, kalau yang konferensi call kan. Jadi makanya gimana caranya biar beda nih, ya udahlah kesepakatan bersama nih buat ngerekam di rumah masing-masing jadinya. Jadi kalau mau langsung lihat videonya kayak gimana nih, collab gua ini, first collab gua nih, first banget nih. Jadi tonton aja videonya sampai habis. Assalamualaikum Om Bu, gimana kabar nih? Waalaikumsalam Arsas, baik-baik nih. Sehat-sehat aja alhamdulillah. Lu sendiri gimana kabarnya? Ini kan lagi banyak wabah corona juga nih. Alhamdulillah sih Om, baik-baik aja ya. Lagi waspada-waspada aja nih gara-gara wabah corona, ngeri banget lah. Oh gitu ya, alhamdulillah lah Sas kalau sehat-sehat selalu. Aduh, baru kesampaian nih kita Om Bu, collab sama Arsas Channel ya kan. Secara gue udah ngajakin collab itu udah hampir sekitar 4-5 bulanan lah ya. Baru kesampean lah. Iya benar banget tuh Sas ya. Jadi Arsas ini udah lama banget ya kita mau collab waktu itu. Cuma ya gimana ya, malah pas lagi ada wabah kayak gini kita baru sempat kepikiran kontennya. Tapi ya udah deh, saat ini kita collab via online aja dulu kan, supaya ya aman lah, kita kan harus taat juga sama pemerintah. Ya padahal kalau dari jarak sih rumah kita ya dekat banget lah ya. Ya Arsas ya, paling cuma sekitar 30 menit pun gak nyampe. Kadang gue juga kalau ke kantor ya itu ngelewatin rumah dia. Ya yang penting mah sekarang kita udah kesampean aja sih collab ya. Secara di rumah aja kan. Nah udah gitu, jadi gue mau ngejelasin juga nih sebelumnya, kalau Om Book Channel ini temen SMP gue, temen SMK gue juga, cuman sekedar kenal aja gitu sebagai temen, gak terlalu akrab lah. Cuman ada satu momen waktu itu tahun 2018 lah ya, ada sedikit bisnis gue sama Om Book. Jadi doi main ke rumah gue, ngopi-ngopi lah sambil ngobrol-ngobrol juga. Nah setelah dari bisnis itu baru gue kenal nih, kenal deket lagi sama Om Book. Jadi yaudahlah kesampean nih sekarang collab. Iya benar banget tuh, waktu itu kita lagi ada urusan bisnis lah ya. Terus gimana kesan-kesan lu nge-YouTube nih? Udah nemuin titik bosen atau gimana dah buat konten lu itu? Kalau ditanyain rajin upload sih, aduh bisa lu lihat ya, channel gua tuh udah jarang upload banget sih ya. Kurang konsisten sih gua, yang seperti lu bilang tadi. Yang pertama itu gara-gara mikirin kontennya apa, ya kan? Pasti bingung. Terus bikin lagi ngeditnya juga agak males juga kan, udah mulai ngerasain gimana sih, aduh, soalnya kerja sendiri kan. Nah mumpung sekarang lagi wabah corona, jadi ya udahlah buat ngisi kegabutan nih. Jadi ya sekarang gue udah mulai konsisten lagi nih, harus upload tiap hari biar nyusul channel Om Book juga lah, biar sama kita. Waduh ya, harus konsisten lah Arsas. Jadi ya kita sama-sama belajar lah, kalau bisa sih ya tetap konsisten lah kita upload konten, cari-cari aja, kulik-kulik aja lah konten yang gimana. Nanti juga ada yang suka dan ada yang gak suka, jadi kita tetap aja lah semangat, jangan sampai down ataupun berhenti bikin konten. Siap lah Suhu, secara nih Om Book Channel kan lebih duluan ya, terjun di dunia per-YouTube-an lah. Nah dulu kan kalau gak salah nih Om Book sempat punya channel lagi ya, satu lagi kalau nggak salah, itu kemana ya Om channelnya? Kalau boleh tahu? Oh iya, gue sebelumnya punya channel juga sebelum channel ini, dan subscriber udah lumayan juga, udah menghasilkan juga. Terus ini buat pelajaran kita bersama sih ya. Jadi waktu itu kena copyright gitu, copyright gara-gara pasang video bola ya.
bareng video bola deh pokoknya, dari salah satu yang channelnya udah terkenal gitu. Ternyata ada channelnya juga di YouTube, ini videonya sih dari Instagram. Dan ya dari situ gue belajar, ke channel gue kena suspend, bahkan hilang channel gue, hilang sama sekali, udah lenyap. Jadi intinya gini ya cuy, ini first gue collab juga nih sama YouTuber juga, ya temen gue juga sih, yang nantinya sih setelah wabah corona ini semoga aja cepet menghilang wabah coronanya juga, dan gue juga cepet collab juga nih sama Mbuk, karena mungkin collab langsung lebih seru kali ya. Ya pokoknya lah, secepatnya wabah itu menghilang. Dan juga jangan lupa subscribe channel Om Buk dan juga support channel gue Arsas Kurnia untuk lebih rajin-rajin lagi ke depannya. Oke, jadi sampai jumpa di vlog selanjutnya. Support terus channel ini ya cuy, agar lebih baik ke depannya. Enjoy.